Dua pemuda yang tepergok warga sedang berduaan di dalam kamar kos milik Kapolsek Bangsal Sari, AKP I Putu Adi Kusuma, yang terletak di perumahan Jawa Asri, Kecamatan Sumbersari, Senin malam diusir oleh warga. Menurut Putu, karena dirinya bersama keluarganya memiliki kesibukan lain, akhirnya rumah kos khusus pria miliknya yang dibangun sejak 12 tahun yang lalu memang tidak ada petugas yang menjaganya. Namun Putu memastikan tiap orang yang hendak ngekos diwajibkan menaati aturan yang berlaku. Salah satunya tidak membawa tamu lawan jenis ke dalam kamar. Namun ternyata Putu mendapat kabar bahwa rumah kosnya digerebek warga. Dalam penggerebekan tersebut ada dua penghuni kos yang diamankan warga karena tepergok membawa perempuan ke dalam kamar. Atas kejadian tersebut, lanjut Putu, dirinya sebagai pemilik rumah mendukung tindakan yang dilakukan warga. Setelah disidang oleh warga, akhirnya warga sepakat dua pemuda tersebut harus keluar dari perumahan Jawa Asri yang selanjutnya dikeluarkan dari kos. Saat ngontrol ada yang seperti itu, ya sudah kita sidangkan kemarin dengan RT dan warga. Kemarin malam sudah langsung kita sidangkan, yang lainnya kita sidangkan. Sudah orangnya sudah dikeluarkan. Dua, ya kan sudah kesepakatan itu kok cowok kalau dia membawa. Sudah lama ya, 13 tahun yang lalu lah sudah saya buat. Sudah ini kalau ada ya sudah kita sepakati. Kalau ada yang melanggar ya kita sidangkan.